Amazing! Hari ni kita ada mesin basuh Shark model ESX715 7 kg. Dia punya masalah dia bila kita tekan on, terus dia naik E2. Itu on, terus dia naik E2. Okey, kita akan buka belakang ni dulu, check dia punya water level. Kita check dia punya water level dulu, nanti kita video balik. Nak buka belakang ni, dia skru kat sini. Kita buka, lepas tu skru kat sini, lepas tu kita akan tarik naik. Dah jumpa masalah dia. Ni masalah sirkuit. Dia potong wire water level dengan wire apa ni, water inlet. Dia putus juga ni. Okay, kita sambung balik ikut color dia. Ni warna biru putih, lepas tu hak ni biru muda, ikut biru muda, kuning ikut kuning, merah jambu ikut merah jambu. Sambung balik. Lepas tu kita akan tutup lubang tikus ni sini dengan sebelah lain ni supaya dia tak masuk lagi lah. Okay, selesai penyambungan. Kat ni kita dah tambah wire sikit sebab dia dah potong banyak lah. Kita akan guna sabut ni nak bubuh dekat sini. Kita potong dua sabut ni, bubuh dekat sini. Okay, potong dua, bubuh sebelah ini satu, sebelah ini satu. Nak campur. Okay, dia takkan masuk lah tikus ni. Lepas tu kita tutup. Masanya kita test tengok dah ok. Ok, setakat tu saja video ni.